Selamat pagi Tribuners dan Surya Malang. Saya masih di Stadion Gajayana Malang, di mana Arema sudah melakukan latihan pemantapan taktik jelang laga Persik Kediri. Tim Arema ini harus menyapu dua laga tersisa di grup D Piala Presiden 2022 agar bisa mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sebab jika Arema kalah, peluang untuk lolos ke babak selanjutnya akan sangat susah, dan mungkin juga Arema bisa tidak lolos. Jadi mau tidak mau tim Arema harus bisa memenangkan dua pertandingan laga tersisa, yakni melawan Persik Kediri dan melawan Persikabo.